Kalau orang kayak saya, penyakit kayak saya, obat apa aja dibeli, Mas. Kalau dulu mah, cobain ini ada iklan ini, cobain ini ada iklan ini, cobain ini. Gara-gara pengen sembuh doang, ternyata emang cuma di pikiran. Asam lambung saya itu jadi gini, Mas. Saya ngerasainnya sakit di sini. Terus menjalar ke sini nih. Tangan tuh kayak kesetrum, sendawa terus. Udah sampai sekarang alhamdulillah enggak. Makan apa aja sekarang, Mas? Saya endoskopi udah. Saya MRI yang saraf kejepit udah, tapi hasilnya semuanya enggak ada. Sayanya aja sebenarnya di pikiran ininya aja. Kalau orang kayak saya itu ngerasain dikit aja cendut gini, aduh gua kenapa ya? Aduh gua kenapa ya? Kayak duduk nih kita lama nih, kesemutan. Aduh kok gua sekarang sering kesemutan ya? Padahal kan kita memang duduk lama, Mas ya. Jadi dipikir-pikir terus kan. Sekali shaking tuh sekarang hilang gitu. Maksudnya relax, keadaan shaking hilang gitu. Pikiran itu hilang. Kalau dulu kan sampai masuk dulu ngilanginnya susah. Setelah shaking, saya nggak cemas dong. Saya relax. Itu saya manfaatin buat keluar rumah dan ketemu orang. November, udah keluar-keluar, Mas. Udah bawa mobil, bawa motor sendiri, udah kemana-mana. Kalau dulu ngumpulin uang buat beli obat, kalau sekarang ngumpulin uang buat jalan-jalan.